Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua partisipan yang berjaya hadir pada malam ini untuk sesi webinar kita tentang cara menggunakan platform lah. Okey. Sebenarnya biasanya webinar ni kita buat dua jenis platform, satu CQG dan satu lagi ASGTS. Tetapi ASGTS ni dia ada masalah yang belum lagi difixkan. Okey. Dah lama juga, dekat lebih 5 bulan dah saya rasa saya tak dapat menjalankan webinar years ni sebab bila kita buka demo dia, dia tak ada data. So bila dia tak ada data, dia jadi problem lah. So kita tak boleh nak buat demo tu. Dan isu dia bila kita dah bawa dekat vendor, vendor pula cakap ada masalah dengan CME, maknanya Chicago Mercantile Exchange punya data untuk yang demo tu lah. Saya pun tak tahu betul ke tak betul ke apa ke, dah lama sangat. But dia orang trying to fix it lah. Dia orang cakap dia orang buat benda tu as a priority. Tapi untuk siapa yang untuk live tak ada masalah eh. So untuk siapa yang nak menggunakan AES GTS bercadang ataupun nak tengok perbezaan antara CQG tu, boleh tengok dekat video di ruangan chat yang saya bagi link dia YouTube tu. Yang link nombor 2 tu, ambil simpan yang tu, nanti boleh. Nanti boleh tengok. Rasanya Cik Afi pun dah pernah sharekan dah ke. Jadi boleh tengok dekat situ lah. Yang bahagian 2, bahagian 4 lepas CQG tu adalah bahagian ASGTS. So boleh tengok. Dan untuk CQG, demo dia saya ada bagi link juga dekat chat. Boleh ambil, boleh simpan. Cara nak register dia simple je. Klik kat link tu. Nanti dia bawa kat web browser, isi nama, email apa semua dan sebagainya. Dia akan boleh boleh register demo lah. Okay. Demo dia dia bagi 2 minggu tapi tak ada CPO. Maknanya kita boleh try untuk aplikasi yang lain lah, aplikasi pula, produk yang lain, contohnya macam crude oil ataupun soybean oil. Untuk demo kita malam ni untuk CQG yang kita nak cerita ni pun adalah kita menggunakan produk yang yang lain lah. Okay. So, tapi tak apa, dia benda sama je. Cuma perbezaan produk sahaja. So, yang penting kita nak tahu cara macam mana nak keyin dan sebagainya lah. Dan demo yang diberi untuk CQG demo ni adalah 2 minggu sahaja. Kalau kita rasa after 2 minggu tu rasa macam tak cukup lagi, rasa nak practice lagi, nak buat lagi demo dia, boleh register demo, account demo yang baru, tetapi pastikan menggunakan email yang lain. Kalau email yang sama, dia kata dah exit. Nah, email yang sama boleh guna sekali saja setahun. So maknanya kalau nak pakai untuk tahun depan, email yang tadi tu boleh pakai tapi tahun depan. Jadi kena 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 tukar email lah, kena register email lain ataupun pinjamlah email siapa-siapa kawan ke apa ke yang tak pakai untuk nak register saja kan. Then suruh forward lah. Kemudian saya punya link tentang Telegram, Abah Furqan tu kan, ambil simpan. Kalau kata lepas daripada webinar ni ada soalan yang berbangkit lagi, mungkin sekarang ataupun dalam tengah pembelajaran ni, tengah perkongsian ni, tak ada yang tak tahu, mungkin tak tahu nak tanya apa lagi ke apa dan sebagainya, mungkin persoalan tu akan timbul selepas buat praktikal, lepas buat demo sendiri, boleh PM anytime tanya. InsyaAllah saya cuba jawab secepat yang mungkin lah. Mungkin kalau sekali mungkin tak reply tu, cuba cuba sekali lagi sebab takut kadang-kadang terlepas pandang, sebab Telegram ni dia lately banyak betul scam, entah macam-macam grup. Baru cakap masuk lagi, baru cakap sekejap je dia, sebab saya ramai ramai apa, kita ramai kontak kat dalam ni. So kontak-kontak yang kena hack ni semua akan masukkan kita dalam scam-scam group. So jadi bersepa-sepa, kita dah buang pun kejap lagi masuk lagi. So dia kadang-kadang kita, bila siapa yang PM tu dia dah ke bawah. So tapi tak apalah, just apa ni je lah, sebab kita boleh nampak notification dekat handphone tu nanti. Okay. So okay, sebelum saya mula, saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Ahmad Farid Zul bin Babu ataupun lebih dikenali sebagai Abah Furqan lah dalam industri ni yang dah 16-17 tahun lah lebih kurang. Saya merupakan remiser dekat RHB Investment Bank USJ Taipan Branch. Okay. So pada malam ni kita nak go through macam mana nak kita nak key in order dekat CQG, ataupun nanti bila anda dah apply demo, anda boleh ikut cara untuk trial, sebab
benda ni kefahaman dia akan lebih nampak bila kita dah try, bila kita dah buat praktikal, bila kita dah buat demo. Ha, then bila kita dah buat live sekali dua kali, baru kita akan nampak lebih banyak lah. Lebih nampak. Bila kita ulang sekali lagi tengok video tu, kita dah akan almost 100% boleh faham lah. Kalau sekarang ni dia mungkin 60-70% dapat macam banyak tu pun dah bagus dah. Okay. So, first of all, macam ASGTS yang kita tak cover malam ni, dia platform dia percuma lah. Tapi dia ada banyak kelemahan lah. Bukanlah banyak, tapi beberapa kelemahan yang si apa nama si tak dapat dia nak tandingi CQG ni. Sebab itu CQG adalah platform yang berbayar. Dia si siapa yang pakai CQG, dia ada fee RM120 sebulan. Dulu tapi dia ada waiver, dia boleh dapat waiver. Siapa yang trade lebih 50 lot sebulan, dia tak, kita tak tolak RM120 tu. Okay, maknanya dia kira macam wave lah, cukup volume. Kalau dulu 100 lot, sekarang ni 50 lot je. Sekarang ni 50 lot saja, bermula daripada April 2 tahun ni. Dia dah kurangkan lot tu. Maknanya 50 lot pun dah boleh waiver lah. Senang lah sebenarnya 50 lot ni. Kalau kata dulu 100 lot tu besar. Dan 50 lot tu bukanlah satu lot kita masuk tu dia dah, dia satu apa nama, dah 50 lot dalam 50 lot. Dia kira macam ni. Satu lot kita masuk entry dan kita keluar entry, dia dah kira sebagai dua. Maknanya kalau kira based on lot yang kita entry dan exit, dia 25 lot je sebenarnya. Dia macam tu. Okay. So, first, ambil link demo yang saya bagi tu. CQG tu simpan. Nanti boleh try. Bila dah register, dia type je dekat request a demo login ni. Request a demo login ni. Dan isilah data kita, first, nama apa semua lebih kurang. Tak payah nama betul pun tak apa. Email address, nombor telefon, address lebih kurang lah. Tapi nombor telefon ni nak kena pakai yang +60 tu lah. Kod apa semua. Lepas tu klik I am not robot. Lepas tu dia akan hantar email lah. Dia akan bagi satu notification cakap benda tu, dia akan hantar email. Cuma macam kes hari ni, saya terpaksa register sampai 4 kali menggunakan email yang berbeza. Saya tak tahu apa hiccup dari tadi. Mungkin petang tadi je lah isu dia. Bila dah register, dia tak hantar email. Selalunya immediately akan dapat email tau. Tak ada isu. Tapi dia tak hantar email. Dan mungkin ni dia hantar lambat ke, ataupun dia detect saya punya IP address dah. Memang selalu orang ni je yang request demo. Saya tak tahulah. Walaupun kita pakai email yang lain, dia detect, saya tak sure. Tapi sebelum-sebelum ni tak ada masalah. Ini adalah pertama kali. Hari ini adalah pertama kali sampai saya kena minta tolong Cik Afi untuk registerkan demo ni. Baru dapat, baru dia, dia forwardkan lah kepada saya. Baru saya boleh apa nama, dapat demo ni. Tapi insyaAllah kalau tuan-puan tak ada isu kot. Kalau ada isu, just try register pakai email personal ke apa ke. Takut, takut juga email RSB dia tak terima. Sebab tadi saya guna klik-klik, saya pakai banyak email RSB. Mungkin email company dia, dia ada isu, dia detect as a pro professional punya email ke. Then maybe lah, maybe. But boleh try. Kalau ada isu, boleh, mungkin boleh boleh tekan dekat get help lah. Tanya dia orang kenapa saya tak dapat demo. Selalunya tak ada masalah lah. Okay, so cek password balik sekejap. Bila dia dah email, kita login je lah. Sekejap. Mana tadi? Okay. Okay, bila kita login, dia akan keluar lambat pula. Baik, lambat pula, selalu terus masuk ya. Dia kalau yang live, dia kena, dia kena klik yang live lah. Yang ni sebelah ni. Ha, ini kalau demo, demo ID, dia kena klik yang belah demo ni lah. Sekejap eh. Tiba-tiba pula dia loading. Dia refresh dulu.
Kalau CQG ni kebanyakan sifu-sifu ataupun trainer-trainer WR, even Cikgu Hafiz ni pun dia orang semua memang dia pakai CQG lah. Yang lebih lebih dia rasakan reliable lah daripada yang lain. Tengok tu berapa banyak ada demo yang dulu-dulu lepas-lepas. Ah, sudah. Apa cerita? Tak pernah pula ada masalah. Ya, saya cuba login yang live je dekat monitor sebelah. Ada isu. Rasanya live tak ada isu pun. Live boleh je masuk. Tak ada masalah pun. Dah masuk dah pun. Apa hal pula demo dia je ni? Kejap saya cuba pakai. Oh, saya tahu. Kejap. Kemungkinan. Sekejap, kita refresh dulu sekali lagi. Kita try. Mana boleh ikut ni clear cookies kot. Sekejap eh, saya sekarang tak biasa pakai ni, tapi tak apalah, saya tutup apa ni, kita pakai Chrome. Kita pakai Chrome try. Sekejap eh, tutup dulu ni jap. Yang live. Apakah? Eh, apa dah ni? Sekejap cuba try clearkan sekejap. Sekejap eh, kat mana? Kat mana? Oh ni. Kita try clearkan browser punya cookies dengan kace-kace. Demo dia pun ada masalah ke? Sebab tu tak dapat-dapat banyak kali juga tadi nak request. Aduh, kacau lah ni. Patut rasa pelik tadi. Nak register pun macam ada banyak isu. Ah, live tak ada masalah. Bila klik demo dia je slow. Pusing-pusing dia.
Soal ni tadi. At least ada juga dia punya muka. Ni langsung tak ada. Alahai. Buat hal lah pula ni mau CQG ni. Sekejap saya cuba tanya. Okey. Aduh. Sekejap. Oh, tapi jadi slow lah. Lambat dah jadi. Alhamdulillah dah okey dah. Sekejap. Okey. Ni kita tutup je lah. Okey, dia akan keluar macam ni. First, agreement. Apa semualah kalau rajin nak baca-baca lah. Banyak ni selalunya kita skip tu. Accept je lah. Okay, kita tekan accept. Okay, dia keluar macam ni. Dia keluar, dia punya layout default dia. So, kita bolehlah nak tekan tua untuk dia cakap ni apa benda dan sebagainya. Nanti ada blocker ke? Mana ada blocker? Oh, dia cakap je kot. Oh, tapi memang slow lah. Alat ni. Okay, dah. Oh, dia punya saya rasa server demo dia ada some issue lah. Dia slow, dia slow. Dia loading lambat. Okay. Alright. Bila dia dah login, ada lebih kurang macam ni lah default dia. So kita akan susun ikut layout yang mana sesuai lah, yang senang, yang mudah. Sebab macam ni nampak serabut, saya akan tunjuk layout yang mana yang perlu, yang mana yang penting dan sebagainya. Tapi benda ni customize. Kalau rasa macam ikut suka suka masing-masing. Kalau mungkin ada orang dia rasa benda ni dia nak letak kat sebelah kiri, saya letak kat sebelah kanan. So itu terpulang, boleh boleh adjust ikut 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 sendirilah. So untuk pertama ni, untuk saya akan tunjuk yang mana yang penting ni lah ya. So macam commentary apa semua ni kita tak perlukan. Kita delete je. Kita pangkah je. Ni dekat header dia ni. Pangkah je. Okay. Yang ini pun dia bagi quote spreadsheet ni. Dia bagi demo dia lah. Macam ni Asia Pacific punya demo. Yang lain-lain lah juga. So kita buang. Dia tak nak. Close and don't save. Yang ni pun kita tak nak. Kita nak create kita punya list ni je. So kita pangkah je. Close and don't save. Lepas tu kita add on balik. Untuk masukkan spreadsheet tu tadi balik, dekat plus ni. Okay, dekat plus ni. Add new widget. Okay, dekat sini eh. Atas ni eh. Yang saya gerakkan cursor ni eh. Dekat sini pun boleh. Tapi kita letak dekat mana-mana plus pun boleh sebenarnya. Sebab dia untuk nak add widget. Dia macam Google Chrome ke apa untuk tab yang tambah-tambah tab plus-plus tu kan. Macam tu je sebenarnya. So, dekat sini kita tap, ataupun kita scroll lah. Cari balik yang mana tadi. Quote spread sheet tu. Okay, yang ni. So, kita tak nak pilih yang dia bagi yang mereka demo ke apa semua ni. Kita pilih new list. Kat bawah ni, new list. Tekan new list. Okay, kita masukkan simbol yang kita... Kita masukkan simbol yang kita... Dengar tak? Clear tak? Cik emoji. Perlahan ke suara saya? Yang lain dengar clear tak? Dengar eh? Okay. So, okay nak. Dah okay. Okay, alright. So, macam untuk CPO, kalau kita nak type dekat CQG, kita type MPO. Okay, nampak tak? Bila dia keluar MPO, MPO ni stand for Malaysian Palm Oil. So, kalau kita tengok dekat sini, dia keluar yang ni lah. MPO ni lah. So, dekat sini ada scroll tau. Ada scroll pula, ada drop down menu. So kita klik kat sini, kat tepi ni, dia akan keluar.
Dia lambat, dia ada sikit loading, ada sikit slow dia punya server ni. Server demo lah, server live saya tengok tak ada masalah pun. Apa nama? Okay, so kita pilih yang bulan ketiga lah. Sekarang kita klik Disember lah. Macam ni Disember. 1, 2, 3 eh. Kalau kita tak pilih, kita tak type MPOZ 24 kan. Kita type MPO saja pun, kita tekan OK, dia akan bagi bulan Disember. Dia akan bagi bulan yang aktif. So dia siap-siap. Okay, kalau macam ni of course dia tak ada, dia tak ada volume, tak ada volume lah, tak ada data lah. Price ke apa ke, sebab macam saya cakap, demo tidak ada FCPO. Sebab apa? Ada, there might be some issue with the busa lah yang tak dapat demo punya data untuk CPO ni. So that's why dia orang tak provide, ataupun mungkin pada dia orang tak popular ke apa, saya tak sure. Tapi yang produk lain kebanyakannya ada. Macam kita try crude oil lah. Crude oil ni pun kalau tak silap adalah November yang aktif kalau crude oil. So kalau kita type CLE, crude oil ni CLE. CL kan, dia akan tambah E. So kalau kita drop down menu pun, dia adalah bulan kedua. Kalau yang foreign ni. Apa? Bulan bulan kedua, bulan kedua dah Z dah. Dah masuk hari ni berapa bulan? 4. Patutnya X lagi. Tapi tak apa, kita tekan OK, kita tengok dia bagi yang aktif. X lagi. Masih lagi pakai X kalau kalau crude oil. So then lagi satu kita masukkan soya. ZLE. So ni kalau kita tick, dia akan bagi Disember lah. Macam soya CCBO lebih kurang. Okay. Alright. So ini kita tarik balik simbol ni. Ni yang sebelah sini tadi nampak tab ni tadi. Ni chart semua tadi kan. Ni chart. Okay, ni kita tak nak pakai volume ni. Kita tutup je. Tarik balik. Nampak tak? Header dia ni kalau kita pegang, kita klik, left click, kita tarik, kita kita hold, kita tarik. Nampak tak dia ada bayang-bayang dia? Kita boleh letak kat mana yang kita nak. Kita susun lah. Macam tadi kan sebelah kiri kan benda ni kan. So kita letak sebelah kiri balik lah. Okay. Letak sebelah kiri. Sekejap. Saya tak nak dia paling bawah sebenarnya. Dia nak dia separuh je. Tapi dia makan sampai bawah pula. Macam ni. Bawah ni supaya dia tak kacau, dia panjang. Okay. So, lagi satu. Okay, nampak tak ni? Ini chart crude oil. CL eh. CL crude oil eh. Ni crude oil. Kalau ZL, soya oil. Soybean oil. Okay. So kalau kata dekat sini, macam saya tukar daripada crude oil kepada soya. Dia tak bertukar tau, nampak? Dia tak bertukar sama. Sebab apa tau? Sebab lampu ni. Sebab lampu ni biru. Biru, biru. Kalau kita klik dekat sini, dia ada link widget. Dia panggil link widget. Dia kena sama color baru dia link kan. Kalau kita tak nak ni, kita unlink kan, kita tekan lah. Unlink lah, tak ada lampu lah. Ataupun tukar kepada lampu yang lain lah. Okay, sama juga ni, dia link. Dekat sini tak ada. Kita belum linkkan lagi. Sebab apa? Sebab saya delete tadi dan saya masukkan yang baru. So, kita create balik new link. Tekan blue. So, kalau dekat sini, saya tekan crude oil. Crude oil lah sebab tadi masih crude oil. Tapi kalau saya ada tekan soya, dia dah bertukar. Nampak? Semua chat ni pun dia dah tukar soya. Tempat order ni pun dia dah tukar soya. Okay? Dia dah tukar soya oil. Kalau kita pilih CPO, dia CPO lah semua. Tapi sebab tak ada data kan, dia tak ada tunjuk apa-apa lah. So, untuk tujuan ni kita tengok apa ni lah, nak tengok soya ke nak tengok CPO. Soya lah kot, boleh letak juga soya ni. Kita pergi kepada 15 minit lebih kurang. Okay, nak tukar time frame kat bawah ni je. Tapi kata-kata saya rasa kebanyakannya memang chart, untuk chart akan pakai trading view kan. Tapi kalau nak pakai chart ni pun okay je. Alright. So, ini salah satu. Lepas tu, apa yang penting adalah kita nak masukkan satu lagi. Okay, tab dia dekat bawah ni. Okay, nampak ni dia bagi dalam balance USD tau. USD dia bagi RM300,000. Kita nak tukar dalam RM. Kejap lagi saya tunjuk macam ni. Then dia bagi order working, order fields, position, purchase and sales. Kita akan beritahu lah apa kegunaan dia nanti. Yang ni tak payah link ya. Ni ada button-button ni tak payah link. Dia link yang atas tu je yang penting. So, kita nak add satu lagi tab. Okay. Dekat yang bawah ni kita nak add satu lagi tab. Kita add ni widget. Kita type order. Okay. Yang ni. Bawah trade ni ada order tab. Okay. Sebab apa? Sebab order ni dia merangkumi semua. Apa yang reject ke, apa yang fill ke, apa yang
apa parking ke, cancel ke, semua dia akan nampak. So senanglah, dia macam ibarat summary semua benda. Kalau yang ni macam order yang queue saja, yang ni macam order yang dah max saja. Macam ni yang position kita. Yang ni adalah order yang dah tutup. So yang order ni dia banyak nampak semua. Okay. So apa lagi yang perlu kita tambah? Apa lagi perlu kita tukar? Dekat bahagian ni, dia nampak separuh. So sebabkan benda ni adalah apa orang kata, macam ladder, macam tangga. Saya tengok eh, kalau macam soya dia bagi 10 ke bawah, 10 ke atas dia punya queue ni. Ni ada lot 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 yang queue lah. Kalau CPO pun dia bagi 10. Platform lain tak dapat 10 eh, platform lain dapat 5. CQG saja dapat 10 nampak bawah atas. Tapi yang best ni kalau crude oil. Crude oil dia bagi unlimited. Boleh nampak semua. Ha, nampak kat mana-mana queue yang ini live eh, ni live walaupun demo, tapi ini adalah live price yang sebenar, queue yang sebenar. So kalau kita trade demo pun, maknanya kita seolah-olah trade dekat live market. Ha, macam itulah, cuma duit yang demo lah, bukan duit betul. Okay, so dekat sini day ni kita nak tukar GTC ya, yeah, day ni kita nak tukar GTC. Sebab apa? Kalau day, bila kita masuk position, kita ada TP, ada SL. Katakanlah position tu kita nak hold sampai malam, TP dengan SL kita dia akan cancel. Kalau dia, dia bukan cancel, dia expired. Ha, sebab order queue tu lepas pukul 6 dia dah kira dah habis satu hari, dia kira expired. Maksud susahlah kita nak kena key in balik. So kita maintain as a GTC, good till cancel, so that order tu dia akan carry forward to the next session, to the next session lah. Okay, lepas tu kita nak masukkan, kita pergi dekat bahagian setting. Kita pergi dekat bahagian setting. Okey, ni sidebar ni boleh buka eh. Sidebar ni boleh buka, tapi kita nak jimatkan space, kita close lah. Dan kalau kita buka, kita akan nampak benda ni adalah preferences ni, adalah lebih kurang macam setting lah. Okey, macam setting untuk nak ubah apa-apa lah, macam phone kita punya setting dan sebagainya. Senang je nak tengok kalau bila dia tu, kita close sidebar ni, dia gambar gear. Ini kalau yang gambar lain ni untuk connected, untuk dia punya server lah, nak tengok network okey ke tak dan sebagainya. Okay, so kita tekan dekat preferences ni. Yang pertama sekali, kalau kata kita dah call center, kalau live lah, kita nak tukar password dekat sini lah. Okay, nak tukar password dekat sini. All password, dia masukkan new password yang kita nak lah. Okay, password dia kena lebih kurang sebulan kena tukar sekali. Dia akan prompt kita. So kita tukar lah. Ada orang kata macam susah, leceh nak tukar password. Ya, saya tahu. Sebab saya pun kena tukar setiap bulan. Tak ada apa orang kata, tak ada pilihan. Sebab diberitahu itu adalah salah satu sebab untuk security lah. Jadi takut banyak ke, susah, tak ingat nak pakai password yang lain. Tak ada idea nak buat password. Saya cakap letak satu sequence. Password yang mempunyai sequence. Nombor ke, ABCD ke, apa ke, yang ada belakang dia lain-lain sikit. Sebab dia tak boleh menggunakan password yang sama. Nah, jadi bila kita letak sequence, sequence tu takkan habis. Jadi dia okey lah, kita pun remark lah kat mana-mana supaya tak terlupa. Sebab kalau kata kita tak tukar, dia expired, kita kena call center lagi sekali untuk reset balik password kita. So jadi leceh lah, kadang-kadang boleh mengganggu kita punya trading. So bila dia prompt tu, dia keluar je dekat sebelah kanan, tukar password. Tukar je lah terus, walaupun mungkin ada beberapa hari lagi boleh masa kan. Takut bila kita terlupa, dia expired. Okay, ni ada orang tanya kadang-kadang, kenapa kawan dia punya putih, saya yang kita punya gelap? Dia sebenarnya itu tema dia lah, boleh tukar interface lah kat sini. Nak tukar light ke? Saya tak boleh light. Saya lebih suka dark, sebab kalau light tu dia terang sangat mata, susah. Dia cegah sakit mata. Okay. So, ni lain-lain yang nak tukar interface lah. Tak penting lah itu. Okay, yang paling nak, ni tadi reporting. Currency ni tadi nampak tak? Ni dekat bawah ni USD eh, balance dia eh. So kita tukarlah ni USD ni, kita tukar kepada MYR. Ringgit lah. Okay. Nampak dia dah jadi 1.2 juta lebih kurang. Sebab dah tukar duit ringgit. Okay. Dia punya balance dalam ringgit. Tetapi trading dia ikut produk. Kalau kita trade crude oil. Crude oil adalah dia punya size dalam USD. Satu tick bersama dengan $10. Dia still akan tunjuk $10. Tapi kita punya profit tu, dia akan nampak $10 tu berapa dalam ringgit, macam itulah kalau dekat bahagian summary tu. Kalau soybean oil, satu tick $6. So lebih kurang CPO lah, lebih kurang kalau dikonvertkan lebih kurang RM25 lah.
Tapi kalau CBO dia of course dia dalam ringgit je lah, dia tak adalah nak tunjuk USD. Okay. So apa tu, apa lagi kita nak tukar? Kita nak masukkan satu lagi benda yang penting adalah order, position and balance in header. Yang ni eh, yang saya highlight ni. Okay. Yang first sekali kita kena ingat, kita masuk, saya ulang eh. Yang first sekali saya kena ingat, kita kena ingat layout tadi tu. Kita cancel, tutup semua apa yang sebelah sini tadi, quote spreadsheet ni tadi dengan apa yang sama, apa tengah sembang-sembang commentary tadi. Kita didik semua, kita masukkan balik quote spreadsheet, masukkan new list, produk yang kita nak saja nak trade. Lepas tu yang dekat bawah ni kita masukkan order. Okay, order tambah, tekan-tekan dekat nak add widget ni semua dekat plus-plus ni je eh. Dekat plus ni. Okay, lepas tu GTC, day tukar GTC. Okay, lepas tu ringgit, reporting ni, bawah reporting ni ringgit. Lepas tu balance header ni. Balance header ni kalau dia dia off. Kalau kita on kan dia keluar ke atas ni nampak. Dia sangat penting. Dia sangat penting sebab dia bagi kita, lepas tu kita boleh tutup boleh eh. Dia bagi kita summary. Apa yang berlaku ke atas ni? Kita ada order ke tak? Macam ni, tak ada order kan? Dia dash je. Tapi kalau saya ada satu order saya queue. Nampak tak dia dekat atas ni? Dekat sini pun ada, dekat sini pun ada. Okay, kita boleh cancel dulu. Katakanlah saya dia slow dia, kalau tidak laju ni saya dapat rasa slow dia. Kalau position, contoh saya buy market, buy satu ni MKT market. Okay. Okay, dah masuk position. Nampak tak dekat atas ni position 1L. Okay. Dekat sini. Dia dekat sini kalau tak tutup balik liquidate ataupun kita sell balik. Dia bagi kita summary. Okay. Dah untung lah $10. Dia bagi kita summary. Ni kalau $10 ni lebih kurang RM40 lah. Kalau MYR ringgit ni. Okay. So dia bagi kita summary. So kita tahu, kita always aware. Kita ada order ke, kita ada position ke, kita nampak summary dekat atas tu supaya kita tak tersalah. Sebab kalau kat bawah ni pun boleh je check. Dekat atas ni pun boleh je check yang sebelah sini. Tapi kadang-kadang benda kita boleh terlepas pandang sebab mungkin tersilap ke, terlupa ke, nak klik ke dan sebagainya. Tapi bila ada summary dekat atas ni, kita always aware lah. So that, oh aku dah tak ada semua, baru log out. Atau mungkin aku ada position, tapi memang position tu memang nak OV. Tak ada masalah lah kalau nak log out kan. So kita nampak tu as a summary supaya kita tak make a big mistake. Okay, mistake yang sebenar, yang paling ditakuti, yang paling besar. Setakat buat-buat order salah sikit, lepas tu kita betulkan balik, kita tutup dan sebagainya. Bila kita aware benda tu, tak ada isu. Sebab kita perasan, kita aware. Yang paling ditakuti adalah kita ada position tapi kita tak perasan, kita tak tahu pun kita ada position. Itu yang risau. Sebab tu benda yang saya cakap, summary ni penting. Okay? Sebab bila kita sedar balik, kita takut position kita tu dah rugi banyak. Dia ada dua possibility je, rugi atau untung. Kalau untung, tak apa lah. Banyak lah. Rugi dia macam rezeki lah. Tapi kalau rugi, itu yang kita tak nak tu. Okay? So, itu kena berhati-hati. Saya suka ingatkan di mana apa jua modification yang anda buat kepada account anda, especially masa keyin order dan sebagainya, pastikan jadikan rutin, always check balik position status anda, working order anda. So, dua ni lah, order dengan position. Ataupun kalau order working yang ni, yang dekat bawah ni. Ni. Sorry, terbalik. Ini. Order working eh. Position ni. Dua ni penting. Ni. So summary dia dua-dua ada kat atas. Senang nak check terus. Ni kalau macam saya queue balik tadi eh. Saya queue. Okay. Saya pergi dekat order working. Dia ada nampak. So dekat sini pun ada. Dekat atas ni. So dekat atas ni kita boleh cancel. Tekan mangkah. Ataupun dekat sini pun kita boleh tekan mangkah. Tak ada masalah. Okay. Dia banyak cara sebenarnya. Okay. Dia banyak cara. Okay. Kemudian. Contoh sekali lagi. Kalau kita ada position. Kita masuk sell pula. Okay. Sell. Okay. Order working tak ada eh. Sebab sell dia dah jadi position. S1. Maknanya sell. Ataupun short. Kalau sell lah. Kalau buy, dia jadi L. Long.
warna pun hijau. Kalau sell dia warna merah. So dekat sini kita tengok order fees lah. Yang ni sell ni dah match market order. Kalau kita tengok dekat position, adalah nampak position. So dia saya cakap order dengan position. Dua ni penting tengok ataupun ni ha. Ha, macam ni kita tahu, oh aku ada satu sell position. Ha, nak tutup lah. Nak tutup ha, buy market balik. Ataupun tekan dekat sini liquidate. Liquidate ni tutup position lah. Mana masa sama. Ha. Eh, kenapa pula reject? Alah, ni demo ni. Dia pelik lah pula. Hari ni. Lalu demo tak pernah reject pun. Okay dah. Goodbye. Okay, so itu sebut sedikit tentang layout dia. Ha, okay, saya ulang sekali lagi. First, yang ni. Okay. Yang kedua, ni. Order ni tambah. Yang ketiga, ni. GTC, day. Tukar kepada GTC. Yang ni pun always check. Sebab kadang-kadang bila kita tukar kepada HOT yang lain. Contohlah, saya tertutup. Then saya nak tambah balik. Saya tekan HOT. HOT ni hybrid order ticket dia yang hot tadi lah. Yang ladder tu tadi. So, saya buka. Okay. Nampak tak? Perasan tak? Ini saya nak tarik sampai atas ke bawah terus. Nampak panjang. Senang. Tak serabut separuh-separuh je. Nampak tak apa yang berbeza? Bila saya masukkan yang lain, ada dua benda yang berbeza. Dia tak sama dengan yang macam yang asal tadi yang dah tertutup tu. Always remember. Okay. Always remember eh. Bila benda ni terjadi, satu ni, link widget ni tak menyala. Okay. Kalau kata anda dah tukar soya mungkin ataupun nak trade soya ataupun mungkin CPO ataupun mungkin kontrak yang lain. Chat anda tengok chat soya ni ataupun chat kontrak CPO yang Januari. Tapi anda duk key ini sebenarnya adalah yang Disember. Tak perasan. Dia kadang-kadang benda-benda ni tak perasan. Dia tengok dia masuk, dia buy je. Dia tak ada pun nak baca kontrak tu betul ke. X, oh ini Z, ni salah tak. So, always berhati-hati. Yang ni kita onkan balik. So, bila kita klik crude oil, crude oil lah semua. Okay. Yang kedua. Benda ni pun orang selalu terlupa. STP ni tadi. STP pula, sorry. Day ni tadi. Kita dah tukar GTC tadi kan? Tapi dia akan jadi day balik. So, kena tukar balik GTC. Always remember. Okay. So, apa pun, order confirmation is very important. Contoh macam saya buat ni lah. Okay, dia ada keluar confirmation order ni. Kalau kita betul-betul baca, kita tak kejar, jadi tak ada masalah. Kita pun baca balik-balik. Aku nak buy satu crude oil contract X 24. November 24 lah. Macam bawah ni beritahu kan. Harga 7433 limit order GTC. Okay, betul. Baru. Baru place. Tapi kadang-kadang sebab kita nak kejar price tu cepat, kita tak baca pun benda ni kan. Kita klik terus masuk je. So, itu antara cara nak bagi tahu untuk atas orang kata apa faktor-faktor keselamatan dia lah. Supaya tidak terbuat salah, termistake. Tapi mistake yang macam ni tak ada big issue sangat. Kalau kita aware kemudian, dia terus boleh betulkan balik keadaan. Kalau mistake yang tak sedar ada position tu yang bahaya tu. Oh, ni baru break ni. Daily ni. Oh, macam nak pergi lagi ni. Dengan volume pun naik banyak kat sini. Break pula. Nak perang kan Middle East kan. So dia break. Dia nak pergi. Busuk-busuk boleh pergi balik $80 lah. Nak long crude oil kan. Bukan ni bukan bagi signal eh. Ni kan ada orang pergi share video ni. Kata saya bagi signal kan. Nanti AC cari pula. Okay. So. Lepas tu kemudian. Itulah. Antara benda yang kena ingat yang tadi. Dah tukar tu. Nak entry belum lagi? Belum. Belum. Saya belum belum tunjuk bab entry lagi. Ini saya bagi tahu layout. Belum masuk lagi bab entry sebenarnya. Ini bukan laju, ni perlahan ni sebenarnya. Sebab entry pun tak masuk lagi.
Okay. So, alright. So, layout dah settle. Account summary apa semua dah masuk. Baru kita nak pergi kepada order type. Belum entry lagi. Baru nak masuk order type. Okay. Order type eh. Kejap eh. Kita nak kenal dulu order. Kita nak kenal order dulu. Kejap eh. Kita nak kenal order type dulu. Sekejap ya, saya nak check sesuatu. Okay. So, first sebelum kita nak mulakan order, kita nak tahu macam mana kita nak order dan sebagainya. Order of course dia ada order yang manual, ada order yang automation. Yang manual ni kita kena tahu serba sedikit at least ataupun cara dan entry tu je lah. Yang sebenarnya yang paling senang adalah automation ni, bila kita masuk order tu, kita nak masuk entry, kita nak ada TP dengan SL sekali. Tetapi untuk asas ya, untuk asas kita kena tahu jenis order dulu. Apa beza order dan position? Order, sekejap ya, ada yang tanya tadi apa beza order dan position. Order macam sekarang, ni tak ada position. Position yang dah ada, tengah ada position. Yang tengah running, kita punya tu tengah buka. Maknanya, tengah bergerak profit and loss tu. Kalau order macam ni, saya order. Saya queue je dekat buy ni, belum kena lagi. Kalau pergi dekat order working ni, dia queue je. Ni belum kena, ni kira order lah. Dia boleh kena. Kalau kita tinggalkan dia, kalau price jatuh, dia boleh kena lah. Dia belum, kalau dia dah kena baru dia jadi position. Macam tu. Okay, jelas ya. Sekian. So kita kena kenal order type dulu. Okay, sambung eh. Dia ada tiga yang penting. Pertama market, yang kedua limit, yang ketiga stop. Okay, ataupun stop limit. Tapi stop lah biasanya orang pakai. Okay, market order is very simple. Market ni instant order. Kita nak terus harga semasa. Nak beli terus dapat, nak laju. Sebab kononnya kita bullish, kita nak terus beli. Aku confirm, aku confident harga, ataupun market akan naik. So, terus beli je. Tak nak queue. Sebab kalau queue, mungkin tak dapat. Mungkin harga dah pergi naik tinggi. One of the reason lah kan. Okay. Sama juga kalau macam sell, nak jual terus. Rasanya harga nak jatuh, kita kena jual. Ataupun kita nak masuk sell position. Macam itulah. So, dia terus dapat instant harga semasa. Contohnya macam yang saya pakai ni tadi lah. Sekejap eh. Ayah. Duk pakai panjang macam meter sebelah. Okay, contoh eh. Market. Ni market lah ni. Nampak? Ni harga market lah ni yang putus-putus ni. 7438 ni harga semasa. Ni yang gerak-gerak ni. Sekarang 7443. 43. Okay, ni yang gerak-gerak ni. Yang sebelah kiri ni buy. Buy, orang tengah nak queue buy ke bawah lah. Ke atas ni sell lah. Okay, ni harga semasa dia. Buang ni jap. Jap. Okay. Ni harga semasa. Ni daily, tak maulah buka 15 minit. Pula loading chart dia. Okay. Okay. Yang ni kan, kalau lah anda tukar ke lower time frame eh, kadang-kadang anda tak nampak chart. Kat mana chart? Sebab price dekat sini dia tunjuk 58, 56 semua. Sebab sekarang 74 dia atas lagi lah sebenarnya. So nak senang dia tekan kat sini. Dekat button ni, rescale. Rescale chart ni dia akan bawa terus kepada yang keadaan semasa lah. Chart yang semasa lah yang nampak. Okay. Sama juga yang ni, yang radar ni. Kalau anda dah scroll jauh kan, nak pergi balik ke tengah kan, tekan bawah ni. Nampak?
reset ladder. So dia akan dia pergi bagi pergi balik kepada home, pergi balik kepada tengah-tengah ni yang harga semasa ni. Okey. Apaan ni 7444, 7445 nampak. Sama price dia. Ni. Dengan ni. Okey, ni kira harga semasa. Harga semasa maksudnya market order. Okey. So kalau kita kita market ni MKT ni. MKT ni market. Dia ada B1, S1. Okey, B buy lah. Buy satu market. S sell lah. Lot ni satu, dua, satu ni lot lah. Kalau kita tukar dua, dia jadi dua. Kalau kita tukar sepuluh, dia jadi sepuluh. Buy sepuluh lot ataupun sell sepuluh lot market. Sebab apa dia tak ada price? Sebab market dia tak ada price. Dia memang terus. Dia memang terus harga semasa. Okay, sebab dia akan ambil harga semasa. Contoh macam ni, 40. Kalau kita buy, dia akan ambil 41. Dia akan ambil seller punya price lah. Kalau kita, dia tak semestinya ambil harga yang kita nampak ni. Sebab harga tu bergerak-gerak. Okay. So, kalau market ni, dia tak kisah sangat harga apa dia dapat. Janji dia nak cepat masuk. Dia nak buy. Okay, macam ni lah. Contoh saya buy tukar belit. Dua lah. Buy dua. Okay, terus masuk. Nampak? Terus match. 7441. Dapat. Okay. Yang ni lah. Dia keluar order notification ni. Kalau kita pergi dekat bahagian position, nampak lah. 7441. L. L2. Long. Okay. Long. Kalau kita letak kita punya cursor ni dekat sini, dia tulis long 2. Buy ni dalam erti kata lain, untuk futures punya term, dia punya bahasa dia adalah long. Okay. Kalau sell adalah short. Sell tak apa, dia SS sama. Sell dengan short sama S. Kalau buy dia, dia tukar kepada L. Long. Sebab tu dia jadi 2L. 2L tu 2 long lah. Okay. So, itu adalah market. Market order. Instant. Instant eh. So, kalau kita tutup balik pun, kita tutup. Okay. Bila kita buy 2, kita tutup sell 2, dia akan, kita sell 2, dia akan tutup position. 2 buy 2 sell, dia akan tutup. Dia tak macam style forex eh. Satu kontrak, kita boleh buka buy, kita boleh buka sell pada masa yang sama. Dia tak ada. Dia bukan macam itu. Satu buy, satu sell, logiknya kosong lah. Maknanya satu buy, satu sell, dia dah tutup. Okay. So, bila kita tekan ni, dia tutup. Okay. Dia market instant. Terus tutup. Dia tak ada queue, tak ada apa. Okay. Itu market order eh. Market order is very simple, straightforward. Yang kedua, limit. Limit order. Okay. Limit ni, dengan kata lain adalah, apa nama nak cakap? Dengan kata lain, limit ni dia macam common sense je. Dia macam ikut logik. Kalau kita nak beli sesuatu, kita nak beli pada harga yang murah. Macam itulah. So, kita menggunakan limit. Dia ada, kita akan set berapa je yang kita sanggup. Okay. Sama juga macam sell. Sell limit. Berapa je yang kita sanggup untuk jual. Okay, dia dah set siap-siap limit dia. Katakanlah saya nak beli buy limit atas daripada harga semasa. Harga semasa katakanlah kat sini yang warna kuning ni 4850. Bila saya key in buy limit dekat 4860, apa yang akan jadi? Harga semasa 4850 tapi saya nak beli lebih daripada harga semasa. Bila kita menggunakan buy limit ni, kita set limit kita 4860. So maknanya boleh dapat tak bawah? Boleh. Sebab apa? Limit dia 4860. Dia tak boleh pergi higher. Tapi bawah ataupun better price, you boleh dapat. So bila kita terkey in harga atas daripada harga semasa, kita key in buy 4860 sedangkan harga semasa adalah 4850. Sistem akan bagi kita 4850. Harga yang terbaik. Harga yang lebih rendah. Harga semasa lah. Okay. Tetapi, kalau kita key in harga semasa 4850, kita key in 4820. So, kita nak beli tapi limit kita adalah 4820. Aku nak 4820 je maksimum. Tak nak lebih tinggi daripada tu harga nak beli. So, of course, kita tak akan dapat harga higher daripada than that. Tetapi, kita still boleh dapat lower. Contohlah kata harga turun 4850 ni turun ke 4820. Dapatlah 4820. Tapi tiba-tiba market gap. Market gap buka kat 4800. Kita dapat harga mana? Kita akan dapat better price lah. Sebab limit kita 4820. Ok?
kita punya maximum limit ni apa? Bahasa bahasa Melayu dia cakap apa? Limit adalah had dia lah, had. Had dia maximum adalah 4820. Tetapi tiba-tiba harga gap buka kat 4800. Kita akan dapat 4800 lah sebab dia tak melebihi limit. Dia bukan atas 4820. Kita set limit kita 4820. So bila dia di bawah, dia boleh trigger, dia boleh dapat lah. Okay. Sama juga dengan sell, dia terbalik. Sama juga kalau kita letak sell limit 4900, maknanya dia tidak boleh lebih rendah daripada kalau sell jangan jangan kita fikir apa ni pula. Dia oh kita as a seller, kita nak jual harga lebih tinggi, kita tak nak jual harga murah. So kalau kita set sell limit 4900 bukanlah lebih bawah. Maknanya limit dia 4900. Aku nak jual seminimum 4 minimum 4900. Atas tak apa. Maknanya kita nak set limit ni limit paling rendah. Kalau kata buy tu, kita nak set buy tu buy paling tinggi. Limit tu yang paling tinggi. Kalau dapat bawah tak apa. Okey, jelas tak konsep dia? Macam seolah-olah macam kita ni lah. Kita pergi pasar, kita nak beli barang, kita nak tawar-menawar. Kita as a buyer, kita nak beli murah lah. Katakanlah harga RM4 sekilo, kita nak mungkin RM3.80. RM3.50. Takkan harga orang tu jual RM4.10. Tak apalah, saya nak beli harga RM4.50. Suka orang kedai tu, pelik dia. Aku jual RM4, kau nak beli RM4.50 pula. Macam itulah konsep dia. Sama juga macam sell. Kalau kita as a seller, kita jual harga RM4.90. So, orang apa nama? Kita tiba-tiba ada orang nak tawar harga rendah. Kita rasa berat lah nak bagi. Tak nak. Kalau nak beli, beli harga RM4.90. Tapi kalau ada orang nak beli harga tinggi, kita suka lah. Kita akan dapat harga harga kita akan kita of course kita nak jual harga yang lebih tinggi. Konsep dia macam itulah kalau limit ni. Tetapi kalau stock order, limit macam ni lah tadi sekejap. Saya tunjuk contoh eh. Ni tadi harga yang semasa. Tak apa, kita tunjuk contoh limit tu tadi. Ni harga yang semasa tadi eh. 7447. So, katakanlah ni support. Okay. Ni resistant. Resistant, resistant. Dah break support. Lepas tu dia jadi, dah break resistant. So, resistant ni dah jadi support. Resistant become support. RBS. Okay. Okay, level ni. Level support. So harga 7441, saya rasa mungkin dia akan pergi support. Boleh beli, boleh jatuh sedikit. Ni tengok ni pun ranking kan. Naik turun dia pergi balik. Jadi mungkin dia pergi 7. Saya nak harga RM7. RM7 pula. 73 95 katakanlah. So saya key ulah 73 95. Saya scroll. Saya pilih harga ni 73.95. Saya tekan limit. LMT eh, limit. Buy. So dia queue lah kat situ. Dia queue ni tak nampak sekejap. Sebab tadi saya tutup sebab dia semak sikit. Saya pergi order lah nampak yang warna ni. Sebab nanti dia kacau ni yang tutup-tutup buka ni tadi. Dua. Dia queue lah kat sini. Kalau kena trigger dapat lah. Tapi kelemahan dia, kalau harga tiba-tiba tak patah balik, dia terus naik. Masa tu jangan kejar. So kita carilah entry yang lain. Selalunya kebanyakan orang kalau pakai limit order, bila harga tu pergi, dia kejar. So kalau kejar, risk anda dah jadi lain lah. So kalau macam ni, kalau masuk buy kan, mungkin risk anda kat sini je. Beberapa point je. Kalau tak jadi, kalau kata dia nak patah balik, dia nak patah ke bawah, dia nak break, dia break ke bawah. Okay? Macam tu. Kalau nak sell pula, dia terbalik je. Dia mesti kena atas daripada harga semasa. Kalau nak pilih sell limit lah. Mungkin nak sell lah. Ni cancel dulu eh. Cancel. Okay, nak sell dekat area ni. Resistance atas ni. Rasanya dia naik atas ni, dia nak jatuh lagi. Mungkin lah kan. Ini contoh. Okay. So, kita besarkan sikit. Okay. So, katakanlah harga berapa ni? Kita ambil discount sikit. Ini high 7487. So, mungkin kita ambil 7484. Gitu. So, sell tadi dah 7484. Naikkan sikit 7484 kat sini. Okay. So, kita pun. Mouse pastikan beli yang ada scroll lah. Jangan beli yang mouse yang lama yang tak ada scroll tu. Usah lah. Nanti nak scroll kat sini. Ataupun jangan pakai scroll yang rosak. Kadang-kadang ada orang dia pakai scroll yang rosak, nak scroll tak boleh, susah.
7484. So kita pun tekan sell. Sell limit lah ya. So dia pun keluar kat atas ni. So kalau harta harga naik, dia dapatlah sell. Dapatlah harga sell dekat harga ni. Sedangkan harga semasa sekarang 7440. Kita nak 7484. Okay. So ini limit order. Konsep asas tentang order type ni penting lah. Sebab tu saya suka cerita dulu. Supaya nanti bila bab yang kemudian tu anda lebih senang nak faham. Okay. Market habis, limit habis. Tinggal stop. Stop ni. Okay, kena ingat. Market order, kita boleh gunakan untuk entry. Kita boleh gunakan untuk exit position. Sama juga limit order, kita boleh gunakan sebagai entry, kita boleh gunakan sebagai exit position. Okay. Untuk stop order, kita boleh gunakan juga sebagai entry. Entry on breakout. Dan kita juga boleh menggunakan dia sebagai exit. Exit apa? Exit sebagai stop loss. Okay? Exit sebagai stop loss ataupun trailing stop lah. Untuk kita dah naikkan dia punya trailing tu. Okay? Dia terbalik. Untuk stop order dia terbalik. Kalau buy limit ni tadi dekat bawah harga semasa, dia dekat atas harga semasa. Kalau sell pula, dia dekat bawah. Kalau sell limit dekat atas harga semasa, dekat kalau sell stop dia dekat bawah. Punca dia kenapa? Punca dia sebab tujuan dia adalah untuk stop. Untuk stopkan position. Okay. So, contoh, kalau kita dah beli, kita expect harga akan naik. Tetapi apa akan jadi harga kalau tak naik? Jatuh lah. So, bila jatuh, kita rugi lah. Sebab kita harga naik, baru kita untung. Kalau harga jatuh, kita rugi. So, apa yang berlaku kalau harga jatuh, kita nak stop loss lah. So, stop loss yang tu kita perlu gunakan. Kita buy, bila kita nak exit, kita kena sell. Untuk TP, kena sell lah. Baru dia tutup position. Sama juga kalau stop loss, kita kena sell. Tapi kena pakai sell stop. Jangan tersilap lah. Ada orang, dia buy. Tapi bila dia nak tutup tu pun, dia pergi buy lagi. So, dia bukan tutup position. Dia jadi tambah position. Buy satu, tambah buy lagi, jadi dua. Dua dua buy. Dua jadi dua-dua position buy dia. So dia mesti berlawanan eh. Kena ingat eh. Bila kita buy, kita nak tutup mesti kena sell. Sell tu kalau tak kira lah TP pun sell. Stop loss pun sell. Kalau nak tutup. Tetapi yang membezakan dia adalah limit order adalah TP. Sell stop adalah stop loss. Macam tu. Sama juga kalau kita sell. Bila kita sell position, kita mengharapkan harga akan jatuh. Bila harga akan jatuh, kita buy bawah tu adalah buy limit lah. Buy limit tu TP. Tapi kalau harga tak jatuh tapi dia naik, kita nak tutup position tu, dia jadi buy stop. Dia dekat atas. Okay. Ambil gambar ni, simpan. So, letak kat sebelah PC. Kalau rasa macam confused, boleh tengok balik gambar rajah ni, kedudukan dia tu. Yang tengah-tengah, 4850 ni harga semasa. Limit kat mana? Stop kat mana? Buy limit dekat mana, buy stop dekat mana, buy sell limit dekat mana, sell stop dekat mana. Okay. So, ni tak tahu boleh masuk ke tak. Sekejap, cuba. Sekejap, tak boleh, dia kena pakai drop. Tak boleh. Dia tak boleh share gambar dekat webinar chat lah. Okay, tak apa. Print screen je lah, ambil lah. Okay. So, konsep dia, kalau yang stop tu, dia pakai yang ni lah. STP. Nampak tak STP? Tapi sistem CQG, dia smart. Dia bijak. Okay. Contoh kalau kita pilih harga. Okay, ni harga semasa tadi eh. Ni harga semasa. Kita pilih harga dekat bawah. Okay. Apa yang keluar dekat sini? Ada tak buy stop dekat sini? Warna merah adalah sell eh. Warna biru pula. Warna hijau adalah buy. Ada tak STP ni stop lah ya. Ada tak buy stop kat sini? Tak ada. Dia ada apa? Buy limit. Sebab apa? Sebab dekat bawah harga semasa. Of course, logically, you boleh key in buy limit ataupun buy market. Market ni tak payah pergi pun lah. Dia memang akan ambil harga semasa lah. Tapi apa yang keluar kat sini? Untuk sell ada. Sell stop. Sebab apa? Sebab bawah harga semasa memang untuk sell. Ni kalau kata anda nak entry breakout pun boleh. Sebab ada orang
dia nak pakai order ni untuk break up. Ha, contohlah, kita ambil contoh yang ni. Okay, ni ranking kan? Ni ranking kan? Okay, ni ranking. Market ni sideways kat sini. Okay. Kita tak nak beli dalam ni. Walaupun mungkin harga semasa dekat sini 7380. Okay. Kita tak nak sebab kita takut dia jatuh balik sini. Dia ranking. Dia duduk dindong dalam ni. Kita nak terus beli dekat atas ni. Ha, kalau dia break ni, maknanya baru dia pergi. Ha, baru dia akan pergi. Kalau dia break ni, baru dia akan sell. So, kita nak jaga dari segi dia keluar. Tapi kita tak boleh pakai buy limit. Kalau kita tekan buy limit, 7410 pada masa ni, dia akan match harga semasa. Sebab harga semasa kat bawah. Kita jangan kira yang atas ni eh, sekarang ni. Ni kita ambil situasi yang sebelum ni. Sebelum yang harga 7420 ni. Okay. So, kita kena pakai buy stop baru boleh. Okay. Ha, tapi sistem smart. Okay. Kalau kita tekan kat bawah, kita boleh tekan sell stop. Tak ada masalah. So, kalau kita tekan, dia akan queue nampak. Kita pergi dekat order working, nampak dia akan queue. Sell stop. Yang ni cancel lah yang lama tadi. Sell stop. Okay, dia queue kat sini. Ni boleh tarik eh. Ha, kita boleh ubah harga dia. Ataupun ubah harga kat sini pun boleh. Kat sini pun boleh. Okay. So, ni boleh tarik. Ha. Okay, apa akan jadi kalau logik lah sebab dekat bawah harga semasa kita tak boleh key in buy stop sebab buy stop tu di atas. Ha, kalau kita pergi dekat atas, baru dia keluar buy stop, mak. Baru ada buy stop. Ni, buy stop. Ha, sebab di atas harga semasa. Dia tak boleh buy limit. Okay, apa akan jadi kalau saya nak tekan buy limit? Boleh, ada keluar. Tapi apa yang jadi? Dia keluar dekat sini, warning. Warna warning. Price 7437 for buy limit is well above market price. Order may immediately be filled at market. Proceed. Sebab apa dia beritahu siap-siap. Kau nak beli dekat 7437 ni. Tapi harga semasa bawah lagi. Sekala anda tekan place order, dia terus akan match dekat harga semasa. Kalau kita tekan juga dapat lah. Tapi dapat dekat harga semasa lah. Tengok, walaupun kita key in 7437 kita tekan juga. Tengok dapat harga apa? Average dia ni. 7426. 7426 ni adalah harga semasa tadi lah. So, penggunaan order type sangat important. Sama juga dekat bawah ni tadi. Eh? Kita tekan sell stop boleh lah. Kita tekan buy limit tak ada masalah lah. Sebab memang bawah daripada harga semasa. Cuba kalau kita tekan sell limit. Sama juga dia beritahu. Sell limit is well below market price. Sebab anda nak gunakan sell limit dekat mana tempat dia? Dekat atas harga semasa. Ha, macam tu. Faham tak? Kalau kat sini dia bagi warning. Ha, kalau kita ni dia akan match dekat harga semasa. Ha, itu konsep order dia tadi. Ha, so reason orang nak tunggu dekat atas ni sebab ha, bila dia break out nampak baru dia pergi. Contoh tadilah. Ha, cerita benda dah jadi boleh kan? Ha. Okay. So, itu antara konsep order. So, sebab itu very important untuk penggunaan order type ni supaya kita tahu. Okay. So, macam mana nak order? Yang manual tadi macam tadi lah. Lebih kurang macam cara nak key in dia. Tetapi ini semua manual. Okay. Satu cara yang manual yang mungkin anda boleh buat yang saya suggest lah. Yang tadi ni sebab saya tunjuk untuk pemahaman. Okay. Contoh. Anda tak nak fikir banyak. Anda lebih kurang nak pakai market order. Ni saya tutup dulu. So, tukar satu lap balik. Alah benda ni. Benda lah. Salah. Ada isu. Apa? Ada isu server ni ni sebenarnya ni. Tengok. Padahal kita dah sell market pun dia masih lagi queue. Padahal patutnya terus tutup. Okay. Baru tutup. Semua dia lambat. Very slow. Tak tahu masalah dia. Demo yang ni.
Jadi tak smooth lah in term of order lah. Yang lain-lain at least nasib baik boleh masuk jugalah. Kita boleh cerak cerita-cerita banyak benda nak dalam ni. Nak tunjuk layout semua. Okay. So, contoh nak cepat, nak kejar kan. Buy market. Buy. Okay. Bila buy market, okay, dia keluar. Order notification ni tau. Order notification ni, kita boleh pergi dekat drop down menu, order action. Kita tekan bracket. Ha, dia keluar. Untuk kita set target profit dan stop loss. Okay, kita boleh pilih stop loss saja, kita boleh pilih target profit saja. Tapi saya suggest untuk buat dua-dua lah sebab dia link. Dia link. Okay. So, dekat sini kita boleh pilih buy tick, buy USD, buy price. Sebaiknya buat buy tick ataupun buy price lah. Senang sebenarnya buy tick. So, katakanlah kita nak TP 50 tick. Kita nak SL 20 tick. Untuk stok, untuk crude oil, 1 tick bersama dengan $10. So, 50 tick ni bersama dengan $500. 20 tick bersama dengan $200 lah loss dia. Okay, nampak kat sini ya. Dia dah bagi siap-siap LMT, limit lah. Target profit, sell ni limit. STP, untuk stop loss lah. Ni tak payah tukar. Tak payah tukar. GTC ni dah maintain dekat sini sebab kita dah pakai GTC order. Kalau anda terbuat day, anda masih lagi boleh tukar kepada GTC ataupun MN lah dekat sini. Okay. So, kita place lah. Okay. Dah ada TP, dah ada XL. Dia keluar. Yang buy market tadi kita tadi buat. So, working order dia dekat sini. Then, kita adjust lah kalau kita nak MN harga, nak naikkan ke, nak turunkan. Pergi dekat pensel ni, yang bahagian order working ni. Ataupun dekat sini pun anda boleh main tarik-tarik. Nak rendahkan sikit, nak tinggikan sikit, boleh. Tak ada masalah. Okay, macam tu je. Kalau dia kena TP, SL ni dia akan, stop loss ni dia akan cancel automatically. Sebab nampak tak dia link? Warna biru sama-sama warna biru. Kalau dia kena, apa nama, stop loss pula, dia akan cancel TP. Tengok kan, saya bagi dekat. Saya dekatkan dia punya stop loss. Kita nak bagi dia kena. Nak tunjuk contoh. Nak kena dah tu. Okay, dah kena. Nampak dia hilang eh? Dia hilang dua-dua. Dia hilang dua-dua. So, kita tak pening kepala nak cancel kan? Kalau kita pakai O2 yang manual, kita dah buat satu TP, satu XL. Bila kena stop loss, kita dah kena kelangkabut untuk manually cancel pula order yang TP tu. Kenapa kalau kita tak cancel, bila dia kena position, dia akan buka pula position baru. Sedangkan dia dah kena stop loss, dah tak ada position. Dan TP tu kita dah tak nak lah sebab position kita dah tutup. Tapi bila dia kena pula TP, dia akan jadi pula sell position yang baru. So, kita tak nak lah. So, order macam ni sangat, sangat, sangat berguna lah. Tapi, ada orang yang tanya macam, price laju sangat ni. Kalau saya baru nak buy market, nanti harga bergerak terlalu laju, baru terhege-hege nak keyin stop loss, lambat. Kita mungkin nak stop loss 20 tick je, rupa-rupanya dah gerak 50 tick. Dah rugi, dah jadi lain lah. Sebab itu, kegunaan yang paling penting sekali adalah bracket order dalam dalam CQG ni. Dekat OCO ni, kita tukar kepada bracket mode. Okay? Dekat bracket mode. So, ini adalah kebanyakan yang ramai akan pakai lah. Sebab dia very simple, very senang. Peace of mind. Okay? So, bila kita nak pakai bracket order, kita kena highlight dia. Yang pertama, bila dia default OCO ni, kita tukar drop down menu kepada bracket mode. Klik dia. Bagi dia jadi warna oranye. Klik dia, bagi dia jadi warna oranye. Lepas tu, dia akan keluar bracket dekat sini. Nampak tak dekat order ni? Dia ada keluar kurungan-kurungan ni, bracket-bracket ni. Okay. Apa beza dia? Okay. Kalau macam order ni, kita buy market je lah. Buy saja. Ataupun kalau kita queue, buy limit je lah, buy limit je. Tapi kalau bracket, kita buy market. Walaupun kita buy market, target dengan TP dah. Dia dah tanya dah siap-siap. Kita boleh masuk, boleh set. Harga berapa kita dapat market, harga tu dia akan keluar untuk TP 50 tick, SL 20 tick. Sebab kita pilih tick. Kalau kita pilih price, kita set by price lah. Kita pulang lah. So harga berapa dia dapat, dia akan maintain dekat price tu lah.
Nah, sebab tu saya suka guna tick. Sama juga kalau limit. Kalau kita pilih harga bawah, limit ni kat sini. Kita boleh queue. 50 tick. Nampak? Working order limit. Sebab dia tak kena lagi lah. Ini limit order entry. So, kalau saya pergi dekat order. Nampak tak ni? Dia dia sekali. Tiga. Tiga serangkai. Orang panggil tiga serangkai. Entry, TP, SL. Semua color yang sama. Dia mesti color yang sama. Okay. Entry ni dalam keadaan working. Sebab yang TP dengan SL ni dalam keadaan parking. Park. Dia tak working. Dia tak kena lagi. Dia tak queue. Sebab apa dia tak jadi working? Sebab kalau TP dengan SL ni jadi working juga, nanti entry tak kena lagi tapi dia kena TP dulu. Dia jadi cacah marbah. Orang kata jadi kelang kabut lah. Kita nak entry itu kena dulu. Sebab tu sistem smart enough jadikan TP dan SL kita sebagai park. Dia parking dia dulu. Working hanya entry. Kalau entry kena, baru TP dengan SL yang parking ni tadi jadi working. Okay, so sekarang kita tengok. Kita dekatkan kita dekatkan harga entry ni, eh. Kita bagi dia kena. Kita dekatkan. Okay, dah kena. Nampak tak? Baru jadi working TP dengan SL tadi. TP dengan SL yang park tadi, status berubah menjadi working. Ya, dia keluar. Okay, jelas ya. So, dia akan jadi konsep yang sama lah. Kalau kena SL, TP ni dia akan cancel. Kalau kena TP, SL ni dia akan cancel. Okay. So, kita kenakan dia. Untuk tujuan pembelajaran. Okay, bagi dia kena. Bagi SL kena. Dia dah kira trailing lah pun sebenarnya. Sebab satu tick atas daripada harga belian. Okay, dah kena. So, dia dah hilang. Ayers, dia tak panggil bracket. Dia panggil bull bear. Boleh tengok video yang saya bagi ni. Yang atas ni. YouTube ni. Dia panggil bull bear. Tetapi Ayers punya bull bear ni dia masalah sikit. First, dia tidak ada GTC. Dia hanya boleh buat day saja. Second, dia tak boleh buat entry yang macam stop tadi tu. Macam kita nak breakout ke apa ke tak mau. Dia boleh buat limit order saja. Okay. So, dia antara kelemahan dia lah. Mobile dia tak ada. Jangan harap nak pakai entry-entry canggih. Macam bracket ataupun bull bear tu. Dekat PC dia masih boleh buat lah. Tapi ada limitation. Mobile langsung tak ada. Mobile semua manual. So kalau macam kalau kita nak isi entry satu 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 order, TP satu order, SL satu order. So kalau SL kena, TP kita kena cepat-cepat cancel kan supaya tak nak dia, dia jadi position yang lain lah. Macam tu cik kamu dah zaman. Okay. So jelas tak pasal order yang paling simple ni tadi lah. Yang pakai bracket ni tadi lah. Cuma saya nak ingatkan. Apabila anda pakai bracket, anda ada position. Bila anda letak. Ada orang dia suka adjust. Okay. Contohlah dia nak buy market. Dia nak letak target je. Stop loss tak nak. Pelik. Pelik. Sebab kita limitkan kita punya profit. Tapi kita unlimitedkan kita punya stop loss. Patutnya dia terbalik. Kalau kita tak nak TP tak apa, TP kita nak open, kita stop loss kita letak. At least kita ada handbrake lah orang kata kan untuk stop loss. Profit ni kita rasa dah banyak, kita nak tutup, kita boleh tutup. Tetapi suggestion saya buat dua-dua. Kalaulah satu tu anda kata nak open, saya nak open TP. Saya nak TP jauh. Saya nak hold lama. Tak apa, anda letak maksimum punya harga. Yang berapa yang boleh. Letak tinggi. So nanti at least, bila kemudian anda nak pakai TP, anda masih lagi pakai range, orang kata yang tiga serangkai ni. Yang bila salah satu kena, salah satu akan cancel.
Dia tak pening kepala. Tiba-tiba kejap lagi kan baru kita nak buat TP yang lain, lepas tu dia dah tak link. Dia jadi kacau. Boleh je sebenarnya. Kalau orang tu dia memang dah mahir, dia tak ada masalah. Dia memang dah biasa dengan sistem. Okay, dia tak ada isu. Tapi ini saya sarankan untuk yang baru-baru ni supaya tak pening kemudian. Sekejap lagi kan kita dah cancel lah. Baru nak buat balik apa semua. Jadi leceh. Dia jadi kita akan jadi panik. So kita tak nak panik. Trading ni kita nak santai supaya kita tak buat mistake. Okay. Nak tukar AS ke CQG ni kena buka akaun baru ke? Tak perlu, tak perlu. Just beritahu nak tukar je lah. Kita akan buat tukaran lah. Okay. So, dan bila kita nak kenakan, katakanlah tengah profit, TP dengan XL ada, tarik je TP tu ke harga semasa supaya dia kena. Contoh buy market lagi. Okay, buy market lagi. Tarik ke harga semasa. Mana? Okay. Okay, dah ada position kan? Buy kan? So, ini TP kita kan? So, kalau kita nak tutup macam ni, liquidate, boleh je. Tapi jangan lupa cancelkan SL dengan TP ni. Okay? Dan kalau kita nak pakai go flat, boleh je. Tapi jangan lupa double check. Kadang-kadang dia reject sebab kalau kat sini, kita ada 1.2 juta. Kita masuk pun 1-2 lot je. Margin kita banyak. Tapi kalau real, margin kita kadang-kadang nganggam ataupun tak cukup lagi dalam keadaan margin call lagi kan. So, dia tak boleh. Dia akan bertembung. Sebab limit ni kita dah pakai. Kita ada satu buy. Okay. Kita ada TP dengan XL. Limit ni dia dah pakai. Kita dah queue untuk TP dengan XL tutup dia. So, bila kita pakai go flat, go flat ni dia nak tutup position dan cancelkan working order tadi tu dalam pada masa yang sama. So, bila dia bertembung, dia akan terjadi rejection. Sebab apa? Sebab yelah dia tengah bertembung, dia nak buat benda tu, dia nak buat kerja tu sekali. Dia nak tutup tapi dia baru baru sempat cancel. Cancel tu tak efektif lagi. Dia lambat sikit mungkin beberapa saat. So, selalunya bila tak cukup margin, dia akan hilangkan TP dengan XL ni. So, sekali lagi kita kena tekan liquidate lah. Okay. Sebab itu saya cakap, double check je. Kalau kita check, double check benda ni, dia tak ada jadi isu. Kita nampak, oh ya, sebenarnya ada position lagi. Tekanlah sekali lagi liquidate. Dan jangan kita nak tutup pakai sell market macam ni. Ini bracket, kita tak un-highlight dia lagi. Okay. Kena ingat, bila nak tutup pakai macam ni, boleh, tak ada masalah. Tapi bila dia dalam keadaan bracket, dia datang berpackage. Tiga serangkai. Dia boleh tutup. Okay, kita place. Tutup lah. Tak ada position lah. Okay, position tak ada. Tapi apa yang berlaku, apa yang akan ada? TP dengan XL yang untuk buy tadi ada. TP yang XL untuk sell yang baru masuk untuk tutup tadi pun ada. Macam saya cakap, dia tak ada jadi masalah. Kalau kita double check. Oh, position dah tak ada. Okay. Oh, ada order. Oh, nasib baik tengok summary. Cancel kan all. Settle. Dia boleh settle juga. There is no big issue. Tetapi itulah, dia banyak cara. Bila dia banyak cara, kalau kita tak biasa, kita mungkin boleh buat tersilap kesilapan yang tu dan kita lupa. So, that's why advice saya yang paling penting sekali, apa pun yang anda buat, double check order dengan position balik. Sebab tu account summary dekat atas tu sangat-sangat penting. Okay? So, as long as you jaga dua benda tu, jaga rutin tu untuk check order dengan position yang ni, yang ni atas ni, dengan dekat sini lah. InsyaAllah. Anda tak, kalau ada buat mistake pun, anda tak buat mistake yang besar lah. Ya, yeah, small-small mistake tu biasalah untuk step pembelajaran tu. Tapi kalau kata ada isu lagi, tak sure dan sebagainya, nak tanya, boleh tanya je. Okay. Habis, CQG. Ada apa-apa soalan tak? Jangan pening, jangan ragu, jangan gusar kalau kata rasa macam, oi, complicatednya ke apa ke tak. Kalau pakai bracket order, tak complicated. Lepas tu, kalau rasa berat, lepas ni, apply CQG demo, try. Sambil anda susun balik layout dan sebagainya, anda buat trading.
Fahamkan. Mungkin okay, mungkin I nak try hari ni by market order je dulu. Ha, lepas tu nak try bracket order. Nanti you akan faham. You akan nampak dia punya siklus dia. Sebab benda ni dia kena praktikal. Ha, dia kalau tak tak ada praktikal, dia bolehlah faham tapi dia tak boleh faham sepenuhnya sebab dia tak tekan, dia tak rasa. Dia tak nampak cara dia sangat. So sebab tu kalau saya macam ada klien kan yang baru-baru kan, pertama tu gugup dan sebagainya satu kali dua kali. Lepas tu dia dah dapat rentak tu. Dia kata saya tengok video sekali lagi tuan, memang bila dia dah faham lah balik. Sebab yang sekarang ni tengok mungkin tak berapa nak faham sebab you tak praktikkan lagi. Bila you dah praktikkan, tengok balik, you dah nampak dia punya flow dia. Okay. So ada apa-apa soalan? Dah setengah susah. Okay lah. Sejap, lebih kurang sejap setengah. Kalau ada soalan, boleh tanya. Kalau tak ada soalan, ataupun akan kemudian ada soalan, jangan lupa PM saya dekat Telegram. Saya akan jawab insyaAllah. Saya bagi sekali lagi link untuk nak PM dekat Telegram saya, dekat chat, ruangan chat. Saya bagi lagi sekali CQG Demo, cara nak apply. Saya bagi sekali lagi untuk siapa yang nak tengok ASGTS punya video. So, yang YouTube recording yang itulah ada ASGTS lah. Yang hari ni pun kita akan record. Kita akan record tak tadi ya? Oh, record. Okay, kita akan upload. Saya akan upload nanti, dah settle. Mungkin dalam pukul 2-3 pagi nanti dah ada gambar-gambar yang cantik lah. Gambar 4K. Saya biasanya akan bagi link dekat Cik Afi. Cik Afi akan share kan. Dan juga boleh pergi terus direct dekat saya punya channel YouTube pun boleh. Untuk tengok. Nantilah. Boleh komen kat situ. Nak tanya kat situ pun boleh. Nak apa? Nak tengok-tengok video-video yang lain pun boleh. Ada juga some short video lah. Tapi kebanyakannya sama. Kebanyakan sama je apa yang kita punya malam ni lah. Kecuali kalau anda nak tengok yang years lah. Ada lah yang lain. Okay. Apa beza years dengan CQG ni? Okay. Beza years dengan CQG. Yang pertama, AES percuma, CQG berbayar. Yang kedua, CQG order canggih dia boleh guna dekat handphone. Chat dia ada dekat handphone juga, dekat apps handphone. AES tak ada. AES dekat handphone tak ada chat pun. Dan dia ada order yang biasa-biasa je. Order dekat PC dia okey lah. Ada lah juga canggih tetapi ada limitation. Macam saya cakap. Ada limitation. Lepas tu. CQG STP dia stop dia memang dah siap-siap. Dah ada range auto 40 tick. AES tak ada. Dia ada stop limit. Dia kena buat sendiri range tu. Kalau kita tak buat range tu, dia akan jadi slippage. Sebab price dia sama. Maknanya bila keadaan price movement laju, dia baru nak trigger stop loss tu, price tu dah tak ada. Dia lain. Kalau dia lain sikit lah. Yang itulah. Dia boleh set. Tapi dia akan ada satu tambahan kerja lah. Macam yang ni dia dah siap-siap. Ada. Dan lagi, data dia lebih banyak. CQG. Kalau CPO, dia ada 10 bit bawah, 10 bit atas. Q tu kita nampak sampai 10 level. Bukan 10 level, 10 10 lah, 10 10 Q lah. 10 Q buy, 10 Q sell. Harga yang berbeza tu lah. Kalau GTS ataupun any ada platform yang saya tahu dekat Malaysia, semuanya 5. Okay? CQG je yang bagi 10. Even dia bagi untuk crude oil unlimited. Beratus-ratus dia boleh nampak. Kalau yang dekat AES, kalau tak silap saya, dia bagi 10 ke 5. Tak ingat. Kalau yang crude oil lah. Bukan yang CPO. Kalau CPO memang 5.
Lepas tu apa lagi? Apa lagi? Ah, tu je lah. Antaranya lah. Antaranya. Macam mana nak tarik graf tu jadi panjang hijau dan merah? Maksudnya, sekejap eh. Macam mana? Maksudnya macam ni. Macam ni ke? Panjang macam ni ke? Dia tarik kat tepi ni dekat apa ni eh? Ni X, X ke Y axis lah. Macam tu lah. Yang sebelah ni lah. Yang kalau ni bawah ni, yang ni. Yang dekat ni. Dekat masa. Ha, ni dekat masa kita tarik. Kalau ni dekat dekat yang price lah. Okay. Dan kalau scroll pun dia akan jadi macam ni lah. Scroll. Nak besarkan, maximize kan kat sini. Nak maximize kan. Nak tarik dia. Okay, kita nak tutup balik, minimize balik, tekan balik exit full screen lah. Dia punya time frame boleh adjust kat sini. Dia punya dekat belah bawah ni lah. Dekat dia punya type of chart boleh adjust kat sini lah. Candle ke, line ke. Ha, ni kalau line lah. Okay, dia punya lukis-lukis semua yang sebelah sini je. Tak banyak lukis-lukis dia. Fibonacci dia apa semua pun biasa je. Dia tak boleh lawan trading view lah. Dia sebenarnya basic lah. Untuk CQG desktop is charting dia basic. Trading view of course dia memang power lah. Macam-macam ada custom apa semua. CQG ni sebenarnya satu satu apa ni apa nama orang kata provider data yang besar dekat US dah lama. Dah lebih 30 tahun dah. Dia ada banyak platform sebenarnya. Di antaranya CQG One, CQG IC. Yang ni yang dia buat yang simple, yang basic, yang boleh jual dekat broker, yang maknanya boleh. Itu pun broker masih lagi rasa mahal dan banyak pakai platform yang selain daripada CQG lah. Kalau betul-betul yang advance punya CQG, dia panggil CQG IC, CQG Integrated. Yang itu kena download, kena install apa semua. Tapi memang mahal. Dia punya subscription fees dia lebih kurang $1,000 kot sebulan. Macam itulah, $1,000 ke $1,000 lebih macam tu. Dalam dolar. Itu memang mahal. So that's why kita tak membebankan orang lah. Tak jual lah benda tu, memang tak, doesn't make sense lah. Kecuali untuk pro trader yang memang besar-besar, company-company besar yang memang main hedging ke apa kan. So that's why dia buat satu yang lebih kurang simple. Tapi bagi saya simple dia pun sebenarnya dah agak, dia sangat bagus. Ladder order. Oh, jadi panjang. Ni. Oh, ladder order yang ni. WhatsApp. Siapa sekejap ya. Cik Zain ni. WhatsApp boleh, boleh, boleh guna. Tak ada masalah. Boleh juga. Tak ada masalah. Boleh je WhatsApp. Ada ada nombor telefon kan? Kalau tak ada, nanti PM dekat dia saya bagi. Boleh. Kalau tak pun saya bagi kat sini. Tak apa. Nombornya. Apa nama? Okey, sekejap. Sebab saya tak buat link yang WhatsApp tu, saya buat kat Telegram. Kalau ladder, macam nak jadi panjang? Okey, ladder ni. Tengok screen sebenarnya. Okey. Kalau saya susun macam ni, sebelah ni nampak eh, dia pendek lah. Sebab tu saya suka tarik sampai ke bawah. Dia boleh dapat panjang. Nampak bayangan ni, ladder ni. Saya tarik, dia dapat atas ke bawah. So, view dia cantik sikit lah. Dan ada orang, dia kata screen dia kecil. Mungkin laptop kan, mungkin saiz 14 inci ke apa semua kan. So, susah lah. So, macam saya punya ni 34. 34 inci kot. So, kalau screen kecil, dia kalau tengok screen kecil pun, bila screen kecil, kita tengok depan-depan kan. So, bila kita tengok depan-depan, kita adjust kan browser dia. Kita pergi dekat setting, dia ada zoom dekat sini kan. So, kita boleh kecil kan. Kita akan dapat banyak space. Macam ni kan, 75%. Tapi dia kecil lah. So, tapi kalau tengok dekat-dekat nampak lah. Yang tu lah. Tapi banyaklah benda kita nak buat. Kita boleh buat. Contoh kalau limited space dia kan. Dia at least besar lah juga kan. Dia, dia nampak. Nampak. Dia nampak sampai atas bawah, bawah juga. Tapi kalau kata kita punya screen memang besar macam 75 inci macam TV, pasang kat TV ke apa semua lah. Boleh buat besar-besar lah. Boleh zoom ke dia. Zoom dekat sini lah. Main dekat browser ni je. Itu dia punya kelebihan jugalah.
Okay. Kalau nak cakap pasal leader tadi lah, macam mana nak apa? Jadi panjang tu. Tarik je ni lah dia punya ni. Okay, dia biasa macam ni pendek je kan? Tarik sampai bawah. Ni, header ni tarik sampai ke bottom. Nampak tak? Saya letak kat sini, bayangan dia keluar atas sampai bawah sebelah kanan. Itu kalau sebelah kanan lah, kalau nak letak sebelah kiri lah macam ni ya. Itu ikut ikut kesesuaian. Saya suka letak sebelah kanan. Okey. So kita dengan pukul 11 kita berhenti setakat ni dulu. Kalau kata ada soalan boleh tanya direct, tak ada masalah. Nanti saya akan bagi link dekat Cik Afi juga untuk share kan, lah. Dan boleh juga tengok dekat YouTube channel tu lah, nama Abah Furqan, type je Abah Furqan YouTube. Okay, so terima kasih pada yang hadir semua malam ni. Walaupun hari ni sebenarnya tak ramai sangat, tapi saya rasa semua hadir kot. Sebab saya difahamkan macam lebih kurang 15 je kot. Tapi hari ni macam banyak juga lah yang masuk. Lebih terlebih sikit. So maafkan saya kalau ada terlebih pula, ada terkurang, terlaju ke, tersalah cakap ke. Dan semoga dipermudahkan semua urusan kita, trading apa semua, dapat menjadi seorang trader yang baik. Dan kalau kata ada isu, ada apa-apa, ada soalan semua, jangan risau, tanya je. Saya open, PM je lah, insyaAllah kita akan jawab. Tapi saranan saya, sebaik-baiknya apply demo CQG untuk siapa yang nak pakai CQG lah . Kalau nak pakai AES, just nanti bila masa live nanti kena mahirkan lah. Tengok video tu banyak kali sikit sebab malangnya demo dia ada masalah lah. Sekarang tak boleh nak buat apa-apa. So untuk siapa yang nak pakai CQG, apply CQG demo, try. Kalau anda rasa dalam 2 minggu tu rasa macam dah okay, boleh lah cuba untuk yang live. Kalau kata rasa masih tak okay, apply lagi demo dia. Register lagi dalam 2 minggu lagi ke. Bagi gunakan email yang lain. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu bersama keluarga yang tersayang.